Nah, hari ini kita akan ngoprek-ngoprek ini penyebab keluhan kalian semua, Kang Bro. Jadi kenapa udah Scoopy dibilang gak ada tenaganya? Nah, ini masalahnya di sini. Oke, kita mulai saja bareng sama ini, saya ditemani sama Mas Lili nih, mekanik handalnya. Alah wis, pemen kita prek-prek bareng. Jangan lupa subscribe. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa motornya diprereli? Nah, ini ceritanya yang tahu Mas Lili nih, Kang Bro. Oke, ceritanya gimana, Mas? Kok motornya diprereli, Mas? Keluhannya apa, Mas? Ini keluhannya krengkesnya bocor. Olinya muncrat berarti? Oh, olinya itu netes, Bang. Netes elu? Oh, netes elu, Cendol dawet. Telah kebus netes elu. Oke, elawis momen gini, baik. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah kenapa pada ngeluhin Scoopy itu tenaganya kurang. Nah, yang jadi penyebab utamanya adalah di sini dapur pacunya itu cuma segini, Kang Bro. Jadi ini yang dinamakan long stroke ya, Mas? Ya. Long stroke berarti yang panjang itu adalah stang ini. Nek coro Jawa niki stang sehere sing luwih dawa. Tapi ininya kecil. Nah, diameter ininya lebih kecil. Jadi tenaganya memang sedikit berkurang, tapi top speednya yang dapat gitu ya, Mas Lili, kalau nggak salah. Sama bahan bakar juga lebih irit. Nah, bahan bakar lebih irit. Jadi yang ngeluh tenaganya Scoopy itu kecil. Nah, ini bayangin pistonnya aja cuma segini nih. Walah, weh, undal landil, undal landil. Ya, jadi kayak gitu. Ini cuma segini doang. Terus apa diameter buringnya? Nah, ini berapa mili kira-kira ini? Kalau tak lihatnya selisihnya sama bit lama lebih kecil ya, Mas? Ya, lebih kecil sekali. Ini. Ininya lebih kecil. Ini misal diganti pakai bit lama berarti ganti semuanya, Mas? Ganti semua. Harus lepas buring, ganti buring yang baru. Oh, diameter ini digedein ya? Ya, dilepas, Pak. Dilepas, diganti yang lebih besar. Nah, itu adalah solusi untuk menambah tenaga. Tapi kadang ada yang pakai cara nganu, Mas Lili, di upgrade kirian. Nah, kiriannya di upgrade berarti isi ini diganti pakai roller gram-graman yang lebih enteng. Katanya begitu bisa mancur, tapi nemotisasi itu nggak bisa karena ya basicnya ini yang jadi masalah di sini. Basicnya di sini karena ini diameter lebih kecil, otomatis menghasilkan tenaga yang lebih kecil juga. Tapi enaknya pas trek panjang. Nah, kurang lebihnya sih kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau saya sih nggak mau bahas ini ya, nggak mau bahas selisih sama yang lama itu nganu berapa mili. Nah, itu nggak perlu dijelasin, udah terlihat di depan mata bahwa ini memang nyata-nyata lebih kecil, kan gitu ya, Mas Lili ya. Oke. Makanya tenaganya dia beda. Gitu. Wes, pemain jawabannya di sini. Wes, kalian nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem, nggak usah apa ya. Orang usah ngakali biar cara main buanter, main rusak ya, orang usah. Ini di upgrade aja, diganti. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau mau ganti piston, dalemannya sini diganti nggak? Kiro-kiro. Kalau dalaman itu nggak ganti, tapi untuk pensar bit, bit Scoopy sekarang itu lebih kecil. Jadi itu harus ngakali dulu ke tukang bubut. Oh, ini pensar. Oh iya iya, mudeng-mudeng, aino. Berarti perlu digedekin juga ya, Mas? Dikecilin. Oh, dikecilin. Harus pakai yang kecil. Kalau bit sek lama itu lebih besar. Berarti ganti iki. Kalau ini kayaknya nggak perlu ganti. Nggak perlu ganti. Ganti pensaher. Pensaher pakai yang ini. Pensaher pakai ini. Seher sek besar tadi, kalau pakai bit yang lama itu harus dikecilin, dibubuke. Oh iya, berarti yang diganti itu seher sing di custom ya. Justru ya, justru bukan ini yang diutak-atik, tapi sehernya yang disesuaikan. Nek misal mau ganti pistonnya ya, Bang. Ya. Oke.
Ya kurang lebihnya sih kayak gitulah, pokoknya ngobrol-ngobrol hari ini kayak gitu. Intinya ini jawabannya kenapa Honda Scoopy enggak bertenaga, ya ini wis pokoknya ngono wae Kang Bro. Rasane aneh-aneh trimo wae, memang lahirnya kayak gini. Kecuali nek diganti satu selawi sisi mungkin ya Bang. Ya wis hari ini kayak gitu dulu Kang Bro. Intinya penjelasan saya sedikit kayak gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.